Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau syuting one man show. Wow, udah lama banget. Gak lama sih, tadi pagi baru syuting sih. Tapi ya alhamdulillah masih ada rezeki. Pokoknya kalian semua jangan lupa nonton video ini, karena semuanya yang dibalik-balik yang gak ada di TV tuh ada di sini semuanya. Dan ada hal-hal yang Oke, guys, nonton terus ya. Kita akan mengundang bintang tamu kita satu lagi. Kita sambut, ini dia, Mas Haris Firza apa Friza? Oke. Friza. Nah, Mbak Ria, posisinya kita ubah. Nanti Mbak Ria Ricis di sini, Mas Reza di sini, kita kasih barstool duduk di sini, dan Mas Haris posisinya di sini. Oh, oke. Bergeser. Oke. Surahkan hati untuk keduanya. Pertama untuk ke Mas Reza, ke siapa dulu? Ke Mas Reza, baru ke Mas Haris. Ini gimana dulu? Ke siapa dulu? Mas Reza, Haris dulu ya. Mas Haris dulu. Haris bla 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 bla. Oke, selesai. Silakan. Bla 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 bla. Oke. Selesai. Surahkan hati handphone. Nah, ini adalah item untuk persembahan. Guys, sekarang kita mau take, guys. Gua mau minum dulu tapi ada gua di situ ternyata. Lihat deh. Kita akan segera mulai taping yang akan tayang pada gua minum dulu ya. Menyenangkan.
Tiri Cheese. Kedekatan mereka berdua mulai tersorot saat mereka berkolaborasi untuk membuat konten di sosial media pada Agustus lalu. Sejak saat itu guys, hubungan mereka berdua berkelanjutan hingga banyak banget netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. Gak sampai di situ aja, bahkan Ricis dan Hari sampai punya fanbase-nya sendiri loh yang dikenal dengan sebutan Harcis alias Haris dan Ricis. Wah, ini sih saingannya Leslar ya, Lesti Bilar. Good banget deh. Gelap banget aku nangisnya bisa kayak orang kesurupan. Gelap tuh perlunya pas apa ya?
menang-menang satu, percaya. Gak apa-apa, asal jangan benar gelap semua. Yang penting gak gelap mata. Iya. Perfect ya. Gelap hati ya. Apa makanan favorit Mbak Ricis? Apa ya, saya juga tahu. Yo. Omnivora, carnivora. Oh, cepet banget loh. Reza, kamu langsung tahu kok. Belum Ricis tahu. Gila, bareng-bareng mulu. Iya. Oke. 3 2 1. Oh, belum. Harus mulai ada banyak banget kayaknya. Oke, siap ya. Yuk lihatin kamera. Iya. Sama, sama. Lu. Beda. Beda, beda. Beda. Apa nih Cici Mada? Burger Ricis. Wow. Kamu. Berarti kamu pemenangnya. Pemenangnya dari aku. Hai Frieza, sahabat Rizky Bilar, ucap dulu kesampaian. Jelas sekali ya.
Enggak ada, Mbak. Enggak ada malu-malunya. Oh ya? Berarti ya, nyaman. Nyaman tahu. Kakinya mulai gemetar. Ya udah, Ma, boleh, Ma, silakan.
ini ada The Empress. Kalau tadi The Emperor, ini kan ada Empress. Nah, walaupun ada The Emperor, The Empress, tapi hak-hak kayak misalnya untuk berkata-kata si aku, itu beda banget ya guys, gitu. Soal ini, mama lihat ada kebuangan banget nih di sini. Dan juga pasan ini kayak gini, pengen mengucapkan, ya, pengen mengucapkan tapi kayak Oke okay guys, jadi hari ini kita udah kelar di one man show, one man yang show ya, bukan two man. Jadinya boys two man, jadi one man aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, dan share, itulah pokoknya. Jadi ya, assalamualaikum, tuh lihat tuh, mereka masih nongkrong. Mereka masih nongkrong guys, udah balik ya, dah. Oh ayo sini. Ada yang mau masuk guys. Ada dong mau masuk nih. Akhirnya ya Allah. Ternyata. Iya. Aku males sih. Gue diturun ini ngomongin perut. Enggak bang, gak gitu. Enggak kok bang, gak gitu. Bang, enggak kok bang, gak gitu. Yaudah. Adi, gue sama Adi aja gak mau gue buka-buka baju, enggak. Bang, jangan. Gak mau gue sama Adi, iya. Jadi biasain lagi. Ya, kalau ini enggak apa-apa. Ini gua berani, Ya udah lah, baliklah pulang. Abang pulang. Siap, pulang. Ya. Siap. Istirahat dulu. Kabar. Ya. Oke. Okay. Istirahat semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Dadah guys. Assalamualaikum. Bye. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.